Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing alat 3D printing merek apa ini sudah ya? Bentar dulu ya. Ada dua kardus di pembelian online, jadi tidak ada apa biasanya kalau beli di showroomnya itu begitu. Tepan ya normal itu. Hah? Ini satu aja. Pas. Pas. Biasanya kalau beli di apa di tokonya itu kita dapat ilmu pembelajaran. Nah, ini namanya Creati Ender 3 V3 SE. Jadi ini bukan yang termurah, tapi ini murah dengan kualitas yang sangat keren ya. Ini kita dapat spon. Ini ada partisan. Up. Dapat manual book yang harus kita baca. Dapat filamen. Filamen, baut-baut. Oke, kita baca dulu ya. Kunci L dan alat yang paling penting karena saya beli alat ini yang paling dibutuhkan adalah ini. Tang potong. Kunci-kuncian. Filamennya ini dapat filamen yang tidak ada OTPU. TPU untuk apa? Pembuat rubber. Kabel urakit ya. Ini LCD. Ini stir. Satu persatu.
Oke, kita lagi dulu ya. Pertama-tama ini sudah network tidak. Oh ya, maaf. Pertama kita pasang baut dari itu terlalu. Nonton dalam nak. Di sini ada beberapa baut yang harus dipasang. Pasang satu persatu ya guys ya. Thank you.
Saya kira kata itu marah. Berita marah. Kita ditanya lagi. Apa orang suka orang? Menang orang. Sih. Ada mbak tidak nang mana tu jangan lagi. Cerita ni interaksi. Kalau di badan ingat ni ada burung ini jangan. Kafira kontrol. Jadi ngecun lah tetap ano tetap apa tetap rombong deh gitu. Karena omset paling rajin besar DRT mengenakan DRT prioritas rival pertama sendiri pertama lagi teh promosi. Setelah ini baru kita pasang ini ya, itu ini seperti ini. Sepertinya lewat depan rumahku, di sana ada tenda biru. Tak petang jadi deh. Iya dong, bu. Kenapa ini? Cet-cet sosok kunci halo foto kirim ke Ari alat ini sebenarnya kita beli tujuannya untuk membuat kompreso alat ini agar lebih mudah lagi pasang part-partnya
direkam di bawahnya. Ambil. Oh, sini guys. Ini kompor, ini gue kompor. Iya. Repairannya sudah ya? Tinggal masukin ke rombong. Saya agak lama ini harus benar-benar ekstra hati-hati. Ini pengalaman pertama membeli alat 3D printing. Ternyata gampang. Merakitnya gampang, guys. Cuman anunya nanti mungkin yang susah belajarnya. Membuat 3D. Kita pasang, tinggal memasang LCD-nya, guys. Sudah. Pasang LCD dulu ya, guys ya. Pamerin aja dulu. Hah? Pamerin aja dulu. Ini mau. Iya. Pamerin dulu. Terus. Wah. Oh, bisa sampai micro SD. Kita pasang part terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kok ada ya? Habis terakhir. Maaf. Langsung coba ya. Sama sih. Iya, mana mana. Mana mana di sini.
begini. Pas rumah dit. Kamera tekuk dia. Iya. Kita beres-beres dulu ya. Bang, beri telepon bang. Siapa? 220. Oh iya, terus. Mundurkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hop. Gas. Jelas dong. Kita buka ini. Kelihatan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu balik deh. Saya masangnya kebalik nih, guys. Lu. Ya. Duh, Arno, matikan dulu guys. Biasa. Ini adalah akibat tidak menonton atau tidak lihat buku panduan guys. Newbie. Jadi ditiru ya guys. Gini ya. Ditiru ya. Kita berikan dulu guys. Bisa mana tuh? Katanya sih salah. Area nggak tepat lah. Area mana? Oriana. Set. Di sana yang salah guys. Nah. Nah. Seru sama Raria. Iya. Tapi emang aja dia. Tak masuk ni kelas dina. Iya. Iya kan? Ya, akhirnya guys, setelah sekian lama dibuka, tidak ada dibuka masih guys. Tidak, jangan dibuka guys. Biasa saja. Yuk, guys. Ya, Bismillah melayani. Bismillah melayani. Kita hidupkan, guys. Nah, sudah benar ini guys. Ini berantakan ya guys ya. Kita buka kitab Alkitabnya. Nah, set ini adalah apa? Stiker. Ini kita dapat untuk membersihkan mungkin. Kita pakai bahasa Inggris. Oke. Biarkan dia anu dulu. Ini enggak perlu dikalibrasi ya, Bang? Kalibrasi. Bukan kalibrasi ini. Sambil kita membaca-baca dulu. Ini apa ini? Oh, waranti. Oke. Nah, ini caranya, guys. Yang harusnya kita baca. Tidak dibaca, guys. Tidak dibaca. Waalaikumsalam.
filamen, kita pakai filamen merek Sunlu ya guys. Saya beli dua ini sama yang TPU. Ini yang PTG. Kita pakai yang PTG. Tapi untuk uji coba kita pakai ini aja dulu ya. Coba ya. Dari mesinnya langsung. Dari mesinnya langsung kita pakai ini dulu aja. Itu jenisnya sama bang? PTGA juga bang? Sama kayaknya. Sama sepertinya guys. Ya anggap sama lah ya guys. Iya. Ukurannya. Kita buka dulu. Buka ya. Sama. Cara memasukkan filamen. Ini sudah terpasang. Dipotong. Ini di push. Oke. Yang harus kita siapkan adalah rokok, kopi, ya kan? Dan gorengan. Gorengan. Kita potong ujungnya dulu. Dibuat miring 45 derajat. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan dan ini di push. Push. Dorong. Sampai mentok ya, Bang? Ya. Terus leafling. Mana mungkin? Kita ini dikasih flash disk, tapi tidak ada colokan flash disknya, guys. Oh, baiknya di sini nih bang, temannya memori nih bang. Coba deh. Coba deh bang. Akibat tidak menggunakan buku panduan. Tersesat ya guys ya. Pakai buku panduan. Sangat tersesat guys. Oh, ada yang kurang. Kita hidupin udut dulu. Oh ini. Otak untuk perjalanan guys. Terus cek dulu. Oke. Cekkan dulu. Cekkan lagi. Kopi. Pulda Pak Jer. Dari Pengkalan. Kita pilih bahasa English ya. Karena di sini bahasanya cuma nih lihat. Cina,
Cina ini ya, Cina, English, Deutsch, Vichy, ini Romania, French, Turkish, Spanyol, Italia, Portugal, Tokyo, terus Korea, ada tiga coba, ya ada. Tips, please make sure there are no foreign objects on the nozzle and hit bed platform. Oke, sudah. Anggap bersih ya guys. Anggap bersih. Nah, ya sudah bergerak sesuai keinginan manusia. Ini mengkalibrasi ya guys ya. Set, memanaskan nozzle. Tinggal kita lanjutkan ngedit, oke? Karena ini video unboxing ya guys, kita lihat ini dulu ya, isinya apa aja. Ini guys, panduan, terus informasi, terus tata cara yang tadi juga, yang sangat gampang. Ya ini aja isinya, sama ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, dan ini yang paling penting, waranti. Kita simpan di tempat yang teduh. Sama ini dia nozzle pengganti guys, kuningannya kita simpan. Nah, yang kita pakai adalah ini. Ini masih akan saya pelajari dulu. Tunggu di video selanjutnya ya. Kita akan membuat alat yang belum tentu orang lain buat. Kita akan buat di sini. Masukkan ini dulu. Karena ini akan saya habiskan untuk uji coba membuat sepeda motor. Oke guys, kita langsung. Nah ini UF resin, jadi kita bisa buat seperti ini nanti ya. Oke. Oh ini anunya, warna-warninya. Oke, terima kasih. Lanjut Auto Z, lanjut kita akan melihat sesuatu yang lebih menarik lagi nanti. Tetap ikuti kedua orang tua kalian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.